Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur dengan nikmatnya diberikan kehidupan kepada kita, dikurniakan sihat tubuh badan serta keafiatan. Sama-sama kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini, sama-sama dapat menyempurnakan ibadah solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan solat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga di atas kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama berada dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kefahaman serta taufik kepada kita untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mendoakan agar kita beroleh ridha serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita masih lagi mengupas tentang apa yang dikongsikan pada pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan tentang 5 halangan untuk menjadi insan yang soleh. Ada 5 halangan untuk kita menjadi insan yang soleh, iaitu daripada kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, andai kata tiada 5 perkara, nescaya seluruh manusia tidak akan menjadi orang yang soleh. Jadi kelima-lima perkara itu ialah 5 perkara yang perlu dielakkan. Yang pertama ialah qana'atu bil jahli, berpada ataupun puas dengan kejahilan ataupun kebodohan. Qana'ah ni merupakan sifat yang terpuji asalnya, di mana kita berpada ataupun kita meredai, merestui dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Namun berpada ataupun puas dengan kebodohan itu merupakan sifat yang terkeji. Jadi itu merupakan perkara yang kena dielakkan, dijauhkan. Yang keduanya, tamak terhadap dunia, wal hirsu ala dunia. Kemudian bakhil dengan memberikan barang yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan yang berikutnya ialah riak dalam beramal dan membanggakan kehebatan akalnya. Jadi pada malam ni kita nak mengupas tentang riak beramal, riak dalam beramal yang merupakan penghalang bagi seseorang menjadi orang yang soleh. Jadi dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati mayyurin nas anna fihi khaira la khaira fihi, yang bermaksud orang yang paling dahsyat seksanya di hari kiamat ialah orang yang memberitahu kepada orang lain bahawa
dalam dirinya ada kebaikan, sedangkan kebaikan itu tak ada pada dirinya. Dia dakwa ataupun menyatakan kepada orang lain bahawa dia ada kelebihan, ada kebaikan, sedangkan dia tidak ada apa-apa kebaikan. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arannasa fawqa ma 'indahu min khasyyah fa huwa munafiq." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mempamerkan diri kepada orang lain tentang ketakwaan yang lebih daripada apa yang ada dalam dirinya, maka ia adalah orang yang munafik. Dia nak tunjukkan kepada orang lain yang dia tu mempunyai sifat-sifat ketakwaan. Jadi mempamerkan zahir penampilannya, mungkin pada pakaian, mungkin pada amalan, mungkin pada gaya pertuturan, mungkin pada riak muka ketika melakukan ibadah, yang menunjukkan dirinya bertakwa, sedangkan dia tak pun berada pada tahap itu, maka dia adalah orang yang munafik. Jadi bila orang nampak dia mungkin tengah salat, dia menunjukkan yang dia tu menangis, sebagai contoh, terisak-risak dan sebagainya, sedangkan pada hakikatnya tak begitu pun. Jadi itu adalah orang yang munafik, kerana dia memperlihatkan sesuatu yang tak ada pada, sesuatu yang tak ada padanya kepada orang lain. Dan begitu juga apatah lagi walaupun dia memiliki sifat itu, tapi dia nak tunjukkan kepada orang lain, itu pun tidak dibenarkan oleh agama, kerana mempamerkan amalan untuk makhluk. Semua amalan ini untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita persembahkan kepada manusia. Jadi apabila amalan-amalan dipersembahkan kepada manusia, maka kita tidak akan dapat apa-apa imbalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menempelak kita di hari akhirat dengan meminta kita supaya kita memohon sesuatu kepada orang yang kita pernah melakukan ibadah kerananya, meminta sesuatu kepada makhluk yang kita pernah lakukan amalan itu kerana makhluk tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan tentang riak, menunjuk-nunjuk dalam melakukan amalan. Man aranna sa fawqa ma 'indahu min khasyyah fa huwa munafiq. Barang siapa yang mempamerkan diri kepada orang lain tentang ketakwaan yang lebih daripada apa yang ada pada dirinya, maka ia adalah dalam kalangan orang yang munafik. Itu juga dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lain, rawahu Abu Na'im, "Inna Allah harramal jannata 'ala kulli mura'in." Inna Allah harramal jannata 'ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga bagi semua orang yang riak. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga bagi semua orang yang riak. Jadi semua amalan kena ditumpukan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk makhluk. Untuk makhluk ni sama ada manusia, jin ataupun lain-lain, bukan untuk ditujukan amalan itu kepada makhluk. Sebaliknya semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala agar beroleh keredaan, bagi mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak Allah redha dan terima amalan-amalan kita, dengan keredaan amalan itu menyebabkan kita nanti akan beroleh kasih sayang Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka berhak kita untuk memperolehi syurga daripadanya. Maka oleh kerana itulah kita kena bulatkan, tuluskan niat beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa-apa amalan, sama ada amalan yang berbentuk ibadah umum ataupun ibadah khusus.
ibadah umum, kerja seharian kita pun kita kena kernakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada zahirnya kita menjadi pekerja kepada mana-mana bos kita, tapi kita melaksanakannya bukan atas tujuan bekerja kerana bos, malahan kita bekerja untuk menyempurnakan maslahah manusia. Kerana Allah minta kita bekerja, Allah minta kita mencari rezeki, dan kalau tidak ada kita, tidak sempurna kehidupan manusia yang lain. Jadi kerja kita itu adalah untuk menyempurnakan hak ataupun kesempurnaan kehidupan orang lain. Maka kerja kita itu akan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita bekerja beroleh gaji dan imbuhan yang selayak kita dapat sebagai hak kemanusiaan. Jadi kesemua amalan ibadah umum kena ditujukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kerja kita itu sebagai ibadah, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hebat agama Islam, di mana kesemua aktiviti kita ini akan dinilai sebagai ibadah di sisinya. Kita akan boleh pahala walaupun buat benda-benda yang bersifat adat kebiasaan manusia. Kita mandi, kita gosok gigi, kita pergi mana-mana tempat, itu merupakan adat kebiasaan manusia. Namun bila mana kita memperbetulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan boleh pahala. Kita nak pergi berjalan melancung di mana-mana lah, bersia-sia ke Kedah ke Selangor ke. Lama saya sama kita ada niat untuk ziarah singgah rumah saudara, maka kita akan boleh pahala yang lain. Di samping tadi kita niat nak bersia-sia, kita niat nak melancung, tapi kita singgah ke rumah saudara atas tujuan untuk ziarah, bukan sebab nak makan free, sebab nak datang berkunjung, berziarah lama tak jumpa. Ataupun kita pergi ke mana-mana tempat, masjid dan surau, atas niat untuk kita melihat situasi dan keadaan penduduk di sesebuah tempat. Juga semuanya akan mengundang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun asalnya kita niat nak melancung, niat nak menenangkan fikiran, tapi bila mana disertai dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan akhirat, maka kita akan boleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbalik kita kepada riak tadi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjadikan riak sebagai penyakit hati yang sangat berbahaya bagi ahli ibadah. Dia umpama barah yang menyerang seluruh amal, amal soleh, sehingga seakan-akan semuanya akan habis. Macam orang kena kanser, akhirnya kanser ni akan makan seluruh anggota tubuh. Asalnya mungkin paru-paru, akhirnya melarat sampai ke hati. Bila sampai ke hati, biasanya meninggal dunia. Itulah juga dengan anggota-anggota yang lain. Kalau satu kena kanser, maka dia akan melarat. Jadi bagi ahli ibadah, jadi ia bagaikan barah yang menyerang seluruh amal soleh, sehingga seakan-akan semuanya akan habis. Amal soleh itu akan habis disebabkan oleh riak dalam beramal. Disebabkan oleh riak, asal boleh pahala tetapi tidak mendapat pahala langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai ke langit amalannya dicampakkan ke muka kita semula, kerana tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua amalan-amalan soleh akan habis disebabkan oleh penyakit riak. Jadi untuk lebih lanjut, kata Imam Ghazali, wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepadamu dan kepadaku dengan taufik yang baik selanjutnya, sesudah jelas kepadamu tentang jalan tersebut dan sesudah lurus serta istiqamah dalam berjalan adalah wajib ke atas dirimu, wahai saudara-saudaraku, untuk membezakan amalanmu, maka mana yang baik dan mana yang buruk, dan memelihara apa-apa yang akan merosakkan amalanmu dan tentunya akan merugikan kepadamu pada akhirnya kelak.
Jadi ni semua antara kata-kata Imam Ghazali dalam kitabnya, dalam kitab Minhajul Abidin, yang meminta agar kita menjernihkan amalan, beramal tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada langsung sifat beramal kerana makhluk yang menyebabkan seluruh amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dapat membantu engkau untuk berbuat demikian ialah dengan sentiasa berbuat sesuatu amal secara ikhlas yang sebenar-benarnya, dan mengingat dan mengingati kebaikan Allah yang Maha Suci di atas segala kurnianya, serta menjauhi sifat yang menjadi lawan, yakni ujub dan riak. Jadi minta dijauhkan daripada penyakit ujub, penyakit perasaan dengan kehebatan diri, beramal kemudian perasaan hebat, dan juga riak, beramal kerana nak menunjuk. Jadi sedemikian itu adalah wajib dilakukan kerana ada dua perkara. Jadi panjanglah perkara-perkara yang nak dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan tentang tentang riak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdaannya ada diriwayatkan bersabda, innal murai yunadi yawmal qiyamati bi arba'ati asma'in, ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru, dhalla sa'yuka wa batala ajruk, wa batala ajruka fala khalaqa laka yawm, fala khalaqa laka al-yawma iltamis ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Wahai orang yang suka bersifat riak, kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan empat sebutan, iaitu mari ke sini hai kafir. Jadi ini bagaimana seseorang yang riak dalam amalan di dunia, di hari akhirat dia dipanggil dengan dengan sebutan mari ke sini hai kafir, mari ke sini hai penjahat, mari ke sini hai pengkhianat, mari ke sini hai orang yang rugi, amalanmu itu sesat, pahalanya terbatal, tidak ada bahagian untukmu pada saat ini. Sekarang mintalah pahalanya kepada orang yang menyebabkan engkau riak, wahai penipu. Ini bahasa-bahasa di hari akhirat bagi mereka yang melakukan amalan di dunia kerana nak menunjuk kepada orang lain dan berasa ujub, berasa hairan dengan kehebatan amalan sendiri. Jadi ia dihina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Kemudian ada musibah, musibah yang lain daripada riak ini ialah masuk neraka. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'a al-Qur'ana wa rajulun qad qatala fi sabilillah wa rajulun kathirul mal fa yaqulu Allah ta'ala lil qari alam u'allimka ma anzaltu 'ala rasuli fa yaqulu bala ya rabb fa yaqulu madha 'amilta fima علمت فيقول يا رب قمت به أنا الليل وأطرف النهار فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله سبحانه بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل له ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول له alam awsi alayka hatta lam adi'aka tahtaju ila ahadin fayaqulu bala ya rab fayaqulu fama 'allimta fima ataituka fayaqulu kunta aslur rahm. Panjang dia punya hadis ni, jadi saya tak baca sambil saya baca dia punya terjemahan, saya baca separuh tadi dia punya matannya ataupun zahirnya, jadi saya terus ambil dia punya terjemahan
maksud daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling awal diseru di hari kiamat ialah orang yang hafal Quran dan seorang yang berperang di jalan Allah, perang sabil, lalu mati dalam peperangan, dan seorang yang kaya. Maka Allah berfirman kepada orang yang hafal Quran tersebut, apakah aku tidak mengajarmu mengajar Al-Quran yang aku turunkan kepada Rasulku? Maka jawab orang itu, tentu saja ya Allah, ya Tuhanku. Maka Tuhan berfirman, digunakan apakah ilmu yang engkau miliki itu? Maka dia menjawab, saya amalkan dan saya kaji baca siang dan malam. Maka Tuhan berfirman, kamu dusta. Demikian pula para malaikat berkata, kamu berdusta. Tuhan berfirman lagi, kamu sebenarnya ingin dipuji oleh orang lain dan ingin dikatakan bahawa engkau seorang yang qari. Maka itulah pahalamu. Jadi yang yang qari tadi, yang hebat baca Quran tadi, jadi Allah lebih mengetahui akan isi hatinya. Isi hatinya agar dia beroleh gelaran daripada orang lain, agar orang menyatakan atau menobatkan dia sebagai seorang yang hebat membaca. Lalu orang lain, orang itu pun memberikan pengiktirafan itu, dia ni memang qari. Di hari akhirat, itulah pahala kamu. Kata Allah, itulah pahala kamu. Cukup dengan pujian orang itu, itulah bahagianmu. Jadi apabila kita berasa, kadang-kadang syaitan tu dia datang bisikan, sedap suara ni. Lepas tu orang lain, orang belakang tu puji lah. Contoh, kita istighfar, astaghfirullah, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan-lintasan tu memang datang, kan? Tapi jangan pula disebabkan takut akan perkara itu, tak baca Quran, tak nak baca Quran sebab takut riak, tak nak berbuat amalan sebab apa? Sebab takut riak, tak nak salat berjemaah, takut orang nampak hebat datang masjid. Tak jadi pula begitu. Jadi kita beramal hingga datang keikhlasan, datang paksa diri. Mula-mula datang tu memang bagai-bagai datang dalam benak fikiran kita. Orang kata hebatlah, orang kata nak taubat, bagai-bagai. Itu semua ujian-ujian agar kita tak nak mendekati rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah lama-lama kita dah selesa, kita pun ikhlas datang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan apa saja amalan. Beramal kamu sehingga kamu ikhlas dalam melakukan amalan-amalan. Memang mula-mula itu akan datang, syaitan akan kacau. Syaitan ni memang dah mengaku lah, dia akan ganggu kita sampai hari kiamat. Sebab dia nak kawan, dia nak teman yang akan menemani dia di dalam neraka. Syaitan datang belah, iblis datang belah depan, datang kiri, datang kanan, datang belakang, ganggu kita, akhirnya nak bawa kita supaya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang giliran orang yang kaya dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau ini tidak diberikan kekayaan olehku sehingga engkau tidak memerlukan kepada sesiapa pun? Maka jawabnya, tentu saja ya wahai Tuhan, hamba ini telah diberikan kekayaan olehmu. Maka Tuhan berfirman lagi, dipergunakan untuk apakah kekayaan yang aku berikan kepadamu itu? Maka jawabnya, saya gunakan untuk bersilaturahim dan bersedekah. Maka Tuhan berfirman, kamu berdusta. Demikian juga para malaikat berkata, kamu berdusta. Maka Tuhan berfirman, sebetulnya kamu ingin dipuji sebagai orang yang murah hati, orang yang dermawan. Jadi sekarang puji-pujian inilah, puji-pujian itulah sebagai bahagian untuk. Jadi itulah, di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita mengikut apa yang kita niatkan. Mengikut apa yang kita niatkan. Mulut ni dia boleh cakap apa saja, tapi hati kecil tidak boleh berbohong. Jadi hati kecil inilah, niat inilah yang datang daripada hati yang akan
dinilai sesuatu amalan seseorang sama ada diterima ataupun ditolak. Oleh kerana itu, maka kita kena sentiasa memperbetulkan niat. Sentiasa kena memperbetulkan niat, sentiasa beristighfar agar tidak diganggu dengan apa-apa yang boleh mengeruhkan kejernihan niat kita itu. Niat asalnya okey, tapi dia datang bagai-bagai bolak-balik syaitan, dia akan merosakkan niat yang akhirnya amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya okey, tapi tiba-tiba tak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga hati kita, agar betul niat kita, agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tibalah giliran orang yang mati dalam peperangan dihadapkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka Tuhan berfirman, apakah apa yang telah engkau lakukan di dunia? Maka jawabnya, saya diperintahkan untuk berperang, berjihad, berjuang. Dan perintah itu saya telah laksanakan sehingga saya mati dalam peperangan tersebut. Allah SWT berfirman lagi, kamu dusta. Ni orang berperang pun. Orang di Palestin yang perang, orang di Afghanistan yang perang pun ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berdusta. Demikian pula kata malaikat, kamu berdusta, kamu telah berdusta. Selanjutnya Allah berfirman lagi, sesungguhnya engkau ingin dipuji sebagai seorang pahlawan. Engkau nak pingat, engkau nak pangkat, engkau nak sanjungan. Jadi bahaya juga kita punya cakap-cakap kita tu. Abah biar mati perang, biar nak tunjuk pada generasi tentang pengorbanan abah. Contoh-contoh. Jadi niat yang sebegitu tu takut-takut tak boleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab nak suruh kita dipandang, nak suruh jasa kita dikenang, nak suruh kita dinobatkan sebagai orang yang gagah perkasa, dapat pingat dan sebagainya. Jadi sebetulnya, selanjutnya Allah berfirman lagi, sebetulnya engkau ingin dipuji sebagai seorang pahlawan. Pujian itu sudah mencukupi untuk bahagian. Di dunia memang dah dapat dah pun. Orang dah iktiraf dah. Orang dah iktiraf dah kematian kamu sebagai kematian yang hebat. Tiap-tiap hari orang datang ke kuburmu. Tapi itulah bahagian kamu. Kamu dah dapat dah. Kemudian Rasulullah menepuk lututku, kata Abu Hurairah, dan bersabda pula, ya Abu Hurairah, mereka itulah orang-orang yang pertama-tama dinyalakan api neraka untuk membakar mereka. Ni orang yang nampak baik tapi tak ada apa-apa nilai, apatah lagi orang yang memang tak nampak baik. Lagilah akan beroleh siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata pencuri itu nampak je dia jahat tapi hati dia baik, tak, tetap perbuatan itu akan dinilai dosa oleh Allah SWT. Dan perbuatan tu jahat memang jahat lah, sebab hati ni biasanya diterjemahkan oleh anggota tubuh badan. Cuma tinggal lagi kalau dia bertaubat, kalau orang yang berdosa itu bertaubat, walau dosa banyak mana sekalipun, mungkin akhirnya dia masuk syurga. Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia terkenal dengan kaki maksiatnya, pendosanya terkenal. Namun akhirnya dia sempat bertaubat kepada Allah, menyesal, diberi hidayah dan taufik, dan dia masuk ke dalam syurga Allah SWT disebabkan oleh kejahilan dia dulu-dulu tu, keterlanjuran dia. Allah SWT ampunkan dosanya, masuk dia ke dalam syurga Allah. Jadi yang cerita tadi semuanya zahir nampak orang hebat tetapi tak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hebat baca Quran, orang kaya raya yang penderma, dan orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Tapi semuanya kerana manusia.
Jadi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Jadi ini bukanlah bermaksud nak menakut-nakutkan kita untuk kita jadi orang seperti itu. Jadi orang berjihad ini memang tempat dia syurga Firdaus. Ya. Oleh orang yang berjuang dan berjihad jalan Allah ni, dia mendapat tingkatan syurga yang paling tinggi di sisi Allah Taala, orang berperang. Berbeza dengan orang yang beriman yang tidak ada ujian. Di syurga juga dia soleh, dia orang yang soleh. Tapi dia tidak diuji seperti mana orang-orang yang berkorban dengan penuh pengorbanan seperti yang dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah, melalui jalan susah. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa ni ada yang melalui keselesaan, tak ada rintangan sangat, ada yang susah. Jadi semua itu ada nilai-nilai yang berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tingkatan syurga ni berbeza-beza. Tingkatan syurga ni berbeza-beza. Dan yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Itulah tempat mereka yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dengan orang-orang yang hafaz Quran, orang-orang yang rajin bersedekah. Semua ada tempat-tempat kedudukan syurga-syurga yang berbeza-beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan agar kita dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga. Kalau boleh nak yang tinggi lah. Tapi dapat salah satu pun dah besar rahmat lah. Cukup lah. Dah besar rahmat lah. Jadi tentunya orang-orang yang lebih cabaran, lebih dugaan, lebih pengorbanannya, maka tingkatan kedudukannya di sisi Allah SWT semakin tinggi. Semakin tinggi, tak sama. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayra ulil darar wal mujahidina fi sabilil. Ayat Al-Quran ceritakan tentang tak sama kedudukan orang-orang beriman di antara salah satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang apa tu berhadapan dengan situasi kesusahan, perit dalam perjuangan, dengan mukmin yang wal qa'idun, yang duduk tidak ada apa-apa ujian sangat. Semuanya berbeza di sudut kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sambung balik cerita tentang riak tadi kan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya seperti berikut: sesungguhnya neraka dan ahli neraka penghuninya menjerit-jerit dalam menghadapi tukang-tukang riak. Jadi jeritan-jeritan yang dalam neraka itu di antaranya adalah orang-orang yang melakukan riak. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, bagaimana jeritan mereka yang tersebut? Sabda Rasulullah SAW, dari panasnya api yang digunakan untuk menyeksa ahli riak. Menjeritlah kena bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan perkara-perkara iman yang wajib kita percayai. Seksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita katakan perkara yang menghalang manusia daripada menjadi orang-orang yang soleh, iaitu riak, iaitu perasaan riak. Saya ulang balik, kalaulah tiada lima perkara, nescaya seluruh manusia ini akan jadi soleh, iaitu puas dengan kebodohan, tamak dengan dunia, bakhil dengan memberikan kelebihan yang dikurniakan Allah, riak dalam beramal dan membanggakan kehebatan akalnya. Jadi ini merupakan lima penghalang manusia yang menjadi penyakit manusia. Penyakit manusia, tak apa, tak reti pun tak apa, dia puas dengan kejahilannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabilah, insyaAllah nanti kita akan sambung tajuk yang lain. Sempurna dah tajuk tentang kupasan berkaitan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib yang telah kita kupaskan tadi. Semoga apa yang kita kongsikan ada manfaat untuk diri saya khasnya,
dan juga untuk kita semua, untuk kita kongsikan kepada ahli keluarga kita, anak beranak kita, cucu-cucu kita, balik cuti, sembang-sembang, mula-mula dapat dijadikan modal untuk kita sembang dengan siapa-siapa saja yang kita jumpa, agar beroleh manfaat untuk semua orang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.